Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara import atau upload project dari Unreal Studio langsung ke GitHub ya. Jadi di sini sebelumnya kita masuk dulu ke GitHub. Di sini masuk ke GitHub teman-teman ya. Setelah itu kita pilih new repo ya. Di sini klik new repo, kita membuat repo baru. Oke, setelah itu di sini kita pilih untuk project name-nya ya. Misalkan di sini kita oke seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan nama project-nya, tidak apa-apa. Oke, seperti ini ya. Setelah itu untuk bagian deskripsi di sini opsional, jadi bisa diisi atau tidak terserah. Bisa public atau private. Oke, setelah selesai di sini langsung klik create repo. Oke, di sini sudah dibuat ya. Langsung saja kita masuk lagi atau masuk ke apa namanya? Unreal Studio, masuk ke Unreal Studio. Oke, di sini teman-teman harus menghubungkan Git-nya ya, GitHub-nya. Bisa masuk ke Git. Setelah itu di sini teman-teman pasang untuk Git-nya. Nanti di sini ada keterangannya pasang jika belum memasangnya. Setelah itu klik OK untuk memasang Git-nya. Setelah itu masuk ke GitHub dan masuk ke GitHub teman-teman ya. Setelah itu klik apply dan oke. Jika sudah masuk, di sini kita langsung saja untuk proses mengupload atau mengimport project ke GitHub. Masuk ke bagian VJS. Oke, masuk ke bagian VJS yang ini. Oke. Bisa masuk ke bagian import into ya, seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke ini. Jadi kita masuk dulu ke project ya. Masuk ke project ini, klik kanan, pilih git, pilih add. Oke, di sini tunggu sampai proses selesai. Oke, jika sudah, oke di sini sudah ya. Oke, setelah itu di sini teman-teman klik lagi di bagian nama projectnya, klik kanan, masuk ke git and klik commit directory. Oke, untuk bagian ini teman-teman bisa diisi terserah. Oke, langsung klik commit. Oh, terisi ya. Oke. Seperti ini saja, tidak apa-apa, langsung klik commit. Oke, di sini tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah, ini sudah selesai. Oke, langsung masuk ke project. Kita langsung bisa klik kanan lagi di project, pilih git, pilih repo, setelah itu klik push. Oke, seperti ini. Sorry. Oke, sorry. Oke. Langsung klik push ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah ya. Sudah masuk ke GitHub. Kita coba masuk ke GitHub, kita coba refresh lebih dahulu ya. Ini coba refresh. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah masuk ya. Oke, sudah masuk ke GitHub. Jadi caranya sangat mudah, di sini sudah masuk. Oke. Oke, di sini sudah masuk.
Semoga bisa memberikan manfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk.